Okey guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kembali kita di channel MP Production. Okey, so hari tu bulan nak balik kampung beraya. Lepas dari Cameron Highland tu, letih aku keluar base. So, ini aku pergi sebanyak dekat RMR tu pusang yang lama, tempat minyak. And then, baru nak kembali balik for the next video lah. Okey, so enjoy my journey. Sambil itu kita sembang dan kita tengoklah topik apa nak cover. Okay, depend on apa yang korang request. Jalan sini berpasir sikit, so kena hati-hati, janganlah korang main break dekat dalam berpasir ni. Okay, nanti memang ada masalah waktu akan licin akan jatuh kalau pergi tempat terlalu. Okay, so biasanya aku balik kampung selalu kalau naik kampung itu daripada Ipoh. Memang aku akan isi minyak satu dekat Perak, dan satu lagi dekat Bung Sangat. Okey, lepas tu ini teruslah sampai besok. Okey. Basically sekali dua tank lah, satu tank full. Satu tank lagi mungkin ada balance dalam satu persatu secara umum. Kemudian
jelas kan dengan Apple, dia punya bukti itu sama kan. Maksudnya dia tak ada underpower, dia tak ada overpower. Okay, kalau setengah-setengah motor, okay, power bank dia atas daripada 6, dia naik mencanak. Maksudnya mungkin ada something buffer system yang buka, so buatkan dia naik. Okay, tapi CP9 atau underpower bank dia stable dan linear. Okay, RPM bawah ke atas, bawah seperti pulang, plus dekat RPM mana-mana pun. Dia pergi dengan tenang. Dia punya
steering ni, mungkin dia punya handle ni ringan. Okey, kemudian dia punya kekurangan dia, okey, dia kurang dia top end facility. Okey, maksudnya penyutan dekat top end tu dia kurang. Sebab apa? Okey, sebab tadi kan aku dah bagi tahu dia punya mid-range power dia padu. Okey, mid-range dia padu naik bencana. Normally kalau aku nak tengok, biasa tengok graf dyno kan, bila mid-range dia tinggi atas tu sampai setelah punya contoh 11-12 ke, dia akan turun sikit dan dia akan stagnan. Dia akan sama je. So dekat situ lah top end dia. So mungkin dekat RPM 12-13 tu Suzuki dah lower down. Masa lepas tu dia tak naik dah. Power tu ada tapi mungkin tak rasa dia punya pergi. Tapi mid-range dia contoh daripada 8-9-10 tu memang betul dia tinggi lah. Okay, so maksudnya kalau CPR mungkin dia boleh naik lagi walaupun top end. Tapi Suzuki tak, bila sampai satu RPM dekat top RPM contoh 12-13 dia akan turun sikit dan dia akan mendatang ataupun stagnan lah. So itu satu dia punya kelemahan. Kemudian kalau bawa Milo 5,000 atau 4,000 RPM, dia tak smooth sangat. Okay, dia punya engine dia ni walaupun 4-in-line, biasanya 4-in-line kita famous dengan smooth, tapi mungkin sebab dia nak dapat power dekat mid-range tu, mungkin ada part yang dia alter. So menyebabkan dekat RPM rendah untuk ni 5,000 atau 4,000 ke bawah dia a bit tak smooth. So korang kena bawa at least 5,000 RPM. Okay, 5,000 atau ke atas lah, nak bagi dia sedap bawa lah. Sebab kalau tidak dia agak macam tak selesa lah kan, mungkin rejecting ke apa ke, kurang lah. Okay, tapi tak ada masalah. Itu mendorong korang untuk bawa lain tu hilang lagi. Raja itu benar lah. Okay, dia macam RFV4 ke lah, kan, macam buat kita nak bawa lain tu. Okay, sebab dia kena buat slow dia power kat bawah dia tu macam ada, tapi kita rasa nak lagi. Sebab ini pula sikit ni nak dengan counter responder tu, dengan power dia tu, dia apa, macam CBR dia, dia linear pulas dia nak pergi, pulas nak pergi, itu yang syuk. Okay, kalau macam kisah nak atas ni atas 4,000 je, dia akan smooth. Tapi bila dah sampai mid RPM contoh 4,5, 6, 6, 7 tu, mungkin dia dah buka lagi lah, dia naik macam lagi lah, korang rasa nak pulas. So itu best ni lah bawa kisah dengan atas ni. Okay, so next kita pergi kepada Kawasaki ZX-10R. Okay, 2012. Apa yang best dia adalah engine dia. Okay, engine dia pun antara engine yang kata bulletproof. Okay, setakat ni jarang ada lah ZX-6 problem mungkin sebab ketahanan dia tu. Kemudian dia mempunyai chassis yang stable. Antara sisi yang paling solid dan stable lah. Okay, maksudnya sedap lah, korang nak tukar rasa solid, rasa motor tu solid. Dia tak macam kastres tengah motor kan, korang rasa macam kosong, rasa macam ringan sangat, rasa kebelak sangat. Tapi ZX-6 ni tu punya chassis ni macam ngam-ngam, sedap di bawah. Okay, gitu. Okay, kemudian sama juga. Okay, banyak bercakap pasal braking dia. Braking dia bagus juga, sama macam Dixer tadi. Okay, dia punya braking power, dia punya braking feeling dia tu sedap. Nak free braking ke, nak upbraking ke, sedap. Okay, default lah, default maksudnya korang dah tak perlu upgrade pun. Kalau jenis braking kita dah padu, standard power ni dah padu, ya, so korang tak boleh upgrade lah. Kalau upgrade malah dah padu, player become, player become lah. Okay, so memang point dia, dua point tu lah yang sedap dekat ZX-6. Kemudian kita tengok dia punya kos dia, dia antara motor yang paling berat untuk 900cc tahun 2012. Okay, dia antara motor yang paling berat atau paling berat lah compare dengan kompetitor yang lain, compare dengan CBR, Dixer dengan RC. Okay, lepas tu dia punya steering juga
tak jatuh-jatuh. Harga dia, orang boleh beli Rabbit tahun 2009 2010, 2008 tu. Rabbit 2008 aku rasa RC lagi mahal. Sebab apa? Sebab dia punya looks. Okay, tapi kita sembang ni, aku tolak tepi tau looks. Apple dia aku tolak tepi. Dia mostly kepada performance dan dia punya kesedapan bawa. Okay, kalau korang nak looks, aku rasa memang susah nak compare. Sebab pada tahun 2012 ni aku rasa yang paling adalah design dia RC lah. So yang lain memang tak boleh cakapkan lah in terms of design. Tapi kita sembang in terms of dia punya performance, dia punya easy to ride, dia punya fun to ride, dia punya factor yang bawa, yang buat untuk sedap di bawah. Okay, okay. So untuk RC tu kita tengok firstly lah, yang aku paling puji RC ni dia punya agility. Okay, kalau tadi CBR dah agile kan, dah sedap bawa, tapi RC ni lagi sedap handling dia. Dekat 600cc ni agility Honda tewas kepada Yamaha, di mana RC punya ending lagi sedap. Sebab itulah salah satu faktor harga dia tidak tua. Tapi mostly aku rasa RC ni harga itu sebab dia design, design tu yang berkini sekarang, sampai sekarang masih boleh lagi, masih lagi terima pakai design tu. Okay, so add-on dia ada dari agility chassis lah, dari dengan handling dia baru sangat-sangat sedap dia jalan. Sit down.
and cons yang mungkin added value atau kekurangan sikit lah. Bukan kurangan lah, okay. Dia macam personal opinion on the reliability lah, okay. So kalau nak ambil kesimpulan skill dekat mana nombor 1 dekat mana nombor 4, so bagi aku rasa top 1 Suzuki. Sebab apa kata Suzuki? Sebab first dia punya ekonomi. Okay, tadi kita sempat pasal ekonomi. Okay, ekonomi Suzuki ni aku rasa paling safe di bawah untuk jalan jauh, yang jalan town. Kemudian dia lebih dekat handling tadi, okay, sebab dia ringan. Kemudian dia buat suspension dia pun sedap, and then braking dia pun sedap. Then power delivery dia dekat tengah dia open. Alamak, ini start jangan ni sikit jalan. Dia tak apa-apa, kita sambil-sambil sempat ke sesuatu. Selesa lah juga. Okay, boleh lah. Selesa lah juga. Okay, tapi tak boleh compare dengan yang Suzuki dengan Arctic lah. Okay, yang paling best dekat dia ni kuasa power delivery dia. Okay, ini power bank. Okay, so aku rasa itu sahaja untuk kita punya story mode yang ini, sama-sama hari ini. So, jalan pun dah start jam. Kena selesa bawa lah. So, insyaAllah kita akan continue lagi dekat next video. Okay, so macam biasa, kalau masih belum like, belum komen, belum share, belum subscribe, tolong buat segera. Okay, bantu aku untuk naikkan channel ni balik. Okay, insyaAllah aku akan rajin-rajin buat video lepas ni. So macam biasa, aku doakan korang semua murah rezeki and sentiasa berada dalam hidayah Allah SWT. So sehingga kita berjumpa lagi dekat next video, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.